Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil men, uh. mm, mm, sambil menunggu siswa yang bergabung ya baru ada sekitar 30-an siswa mudah-mudahan cepat ya bisa join karena waktunya hanya satu jam ya Bagaimana dengan tugas-tugas yang Ibu berikan? Ada keluhan atau apa? Silahkan ada yang mau bicara, cukup satu orang saja. Sambil menunggu teman-temannya gabung. Apakah tugas yang Ibu berikan sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Cuma yang video agak susah. Bahasanya bahasa Inggris. Jelas, Bu. Cuman videonya kebanyakan bahasa Inggris. Oke, okay. gak nggak apa-apa ya video bahasa Inggris itu melatih kita juga untuk bisa lebih fasih berbahasa Inggris ya. Dan kalau dibandingkan dengan video yang lain kan juga kita harus hati-hati ya pada saat kita mau menonton video tentang eksperimen di YouTube itu khususnya harus lebih bisa menelaah kembali apakah eksperimen itu benar-benar benar-benar uh, sesuai nggak sih dengan materi yang akan diajarkan begitu. Tapi paham lah paling enggak gitu maksudnya ya. Oke, okay. baru 39, siswa kelas 12 itu jumlahnya ada sekitar 200-an ya. Jadi eh, pada hari ini kita akan mereview, saya akan ngambil dua kompetensi dasar. Yang pertama itu mereview materi yang sebelumnya dan yang ke yang kedua itu adalah kompetensi dasar yang kemarin seta, kemarin pernah saya share ya tentang arus bolak balik ah baru empat satu orang oke okay, kita mulai aja ya daripada nanti waktunya habis. Saya akan share screen. Harus, harus, harus. Oke. Okay. Nah, ini dia. Sudah terlihat belum share screen-nya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Okay. Ya. Yeah. Ini adalah materi di awal perjumpaan kita, ya, tentang rangkaian arus searah. Nah, di mana pada rangkaian arus searah ini, Ibu yakin kalian semua sudah paham apa sih yang disebut dengan listrik. Nah, dari situ kamu pasti akan juga nanti larut ke pengertian tentang arus itu, apa tegangan hambatan. Uh, hambatan, kemudian ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Gitu kan ya, kita belajar itu. Oke, okay, yang pertama nih, kalau kita lihat gambar setiap hari, kita pakai listrik. Semua kegiatan yang ada di rumah pasti menggunakan listrik. Tahukah kalian apa sebenarnya listrik itu? Kemudian, bagaimana listrik itu bisa mengalir sampai ke rumah-rumah kita? Gitu kan ya, apa fungsinya saklar, apa fungsinya PLN sebagai transmisi dari pembangkit tenaga listrik. Gitu ya. Silahkan nanti kamu jawab sendiri dengan cara men-searching bagaimana caranya listrik dari pembangkit tenaga listrik itu bisa mengalir ke rumah kita. ya. Nah, dari listrik, dari listrik sini nanti ada uh, arus, ya. Di mana arus itu ada dua, ada yang tipe searah dan ada tipe yang bolak-balik. Oke, okay pointer dulu. Nah ini. Untuk listrik arus searah dihasilkan oleh muatan yang bergerak dalam satu arah saja. Saya tampilkan di sini ada beberapa contoh dari sumber tegangan eh, dari untuk menghasilkan arus searah. Nah kemudian ada arus bolak-balik yang dihasilkan oleh muatan yang bergerak dalam dua arah atau bolak-balik. Contohnya adalah pembangkit tenaga listrik ini. Nah, jadi apa sih sebetulnya listrik itu? Listrik itu adalah suatu bentuk energi yang ditimbulkan oleh gerak partikel bermuatan yang disebut dengan elektron. Kita masuk slide berikutnya. Nah, gambar ini menunjukkan ada dua buah komponen rangkaian ya. Yang sebelah kiri ini adalah rangkaian terbuka, yang sebelah kanan itu adalah rangkaian tertutup. Apa perbedaannya? Kalau kita lihat di rangkaian tertutup ini dilihat deh, lampunya dia bisa menyala. Kenapa dia bisa menyala? Karena di sini tidak ada yang terbuka, alias saklarnya dihubungkan terhadap sumber tegangan, sehingga apa, sehingga sumber tegangan dia bisa mengalirkan arus ke arah sini. Ya, beda dengan yang rangkaiannya terbuka. Kalau rangkaian terbuka di sini, lampunya tidak menyala karena memang tidak di alirkan ya atau tidak ditutup saklar ya sehingga sumber tegangannya pun pada saat keluar dia tidak uh, masuk ke dalam kabel-kabel yang ini. Jadi aliran muatan listrik positif itu identik dengan seperti air. Kita pernah belajar dulu waktu sekolah dasar bahwa sifatnya air itu dia mengalir dari potensial tinggi atau dari dataran yang tinggi ke dataran yang rendah. Nah sama juga rendah. seperti arus arus juga dia mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah kita lanjutkan nah kuat arus listrik kita sudah tahu ya tadi listrik itu adalah sebuah energi e, berupa gerakan-gerakan elektron terus apa sih arus listrik itu kamu bisa bayangkan deh kabel kalau kita mau menyalakan televisi atau mau nge-charge hp kita kan pasti butuh kabel ya sebagai perantara betul nggak sih Nah, di mana si kabel itu? Seperti ini bentuknya. Misalkan, kabel itu adalah salah satu medium atau sarana supaya si molekul elektron tadi itu bisa bergerak di dalamnya. Nah, kalau misalkan kalian nih ya di rumah punya kabel bekas, itu bisa kalian bongkar ya dengan cara eh, membagi dua atau melihat komponen apa saja yang ada di dalam kabel tersebut. Nah, salah satunya di dalam itu pasti ada yang berwarna kuning. Ya enggak sih? Ada enggak yang pernah membongkar kabel? Nah, di dalam kabel itu, itu kan ada komponen ya. Oke, okay, ada komponen yang berwarna putih, ada yang berwarna emas. Nah, itu adalah komponen yang memiliki sifat konduktor, di mana konduktor itu kan dia bisa menghantarkan arus listrik. Itu jalannya di situ, ya. Nah, kenapa sih kabel itu harus diselubungi? Kenapa nggak langsung gitunya aja bu, logamnya aja gitu, nggak harus dilapisi apapun? Karena kan berbahaya, betul nggak sih? Kalau arusnya besar, dia eh, mendapatkan daya tegangan yang besar, maka akan berefek fatal bagi siapa saja yang berada di sekitarnya, ya nggak sih? Nah, oleh karena itu yang namanya kabel itu kan macam-macam ya. Ada yang pelapisnya terbuat dari plastik dan ada yang terbuat dari sedikit karet ya. Nah itu fungsinya adalah eh, supaya si para pengguna itu lebih aman dalam menggunakan peralatan listrik. Nah, kita lihat misalkan ini ada sepotong kawat atau kabel. Di mana kabel itu kan punya diameter nih. Diameter di sini atau luas penampang. Maka si elektron, elektron yang tadi diberikan sumber tegangan dia akan mengalir ke dalam komponen konduktor tadi. Sehingga besarnya kuat arus listrik yang mengalir itu adalah banyaknya muatan di berbanding dengan waktu, ya. Ini sudah Nah, ini beda potensial. Beda potensial itu adalah banyaknya energi listrik yang diperlukan untuk mengalirkan setiap muatan listrik dari ujung penghantar atau disebut juga dengan tegangan listrik. Sama saja, ya. Persamaannya adalah W per Q. Nah, dari situ tadi, karena kita sudah mendapatkan variabel tegangan, variabel arus, maka di sini ada variabel hambatan. Nah, ini hambatan ini kalian juga sudah pelajari kemarin. Kita klik di sini ya. Kita klik di sini untuk hukum Ohm. Jadi, hukum "om" ini adalah di mana sebuah rangkaian tertutup dia diberikan sumber tegangan, berarti ada v nya Jadi, sumber tegangan itu akan keluar arusnya, dan ada hambatannya. Hambatannya itu berupa resistansi, ya. Coba, mudah-mudahan bisa kebuka. Di sini ada sedikit animasi, ada beberapa anak yang tidak bisa membuka, ya, pada saat e, diberikan aplikasi oleh ibu. Coba kita lihat bareng-bareng. Oke, di sini nih. Nah ini. nah, ini nih, lihat nih, hukum. Om, kelihatan gak? Lihat ya. Oke, nih, lihat nih, ada tanda panah kalau kita play. Nah, ini sumber tegangan yang berada di sini, dia akan mengalirkan arus terhadap hambatan. Di hambatan itu, lambangnya seperti ini ya, Kalian sudah pelajari, sehingga nggak ada. oh, gak ada screennya masih powerpoint bu belum oh, belum nggak ada oke 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 belum ada ini udah ada belum udah udah udah, udah. oke okay, sip ini lihat ya ini ada animasi tentang hukum om di rangkaian tertutup ingat ini rangkaian tertutup kelihatan nggak itu tanda panahnya merah kelihatan iya di situ kan kelihatan banget arahnya, arusnya dia searah. Sehingga nanti didapatkan persamaan dalam hukum om itu adalah buah fir. Untuk mengingat-ingat sih buah fir gitu aja ya. V itu sama dengan I dikali R. Nah kalau misalkan kita lihat, sorry ini ya, tadi tegangannya atau hubungan, grafik hubungannya itu antara tegangan dan arusnya seperti ini, linear. linear. Nah, Lanjut lagi ya. Hambatan atau resistor suatu penghantar berguna untuk mengatur besarnya kuat arus listrik yang mengalir melalui suatu rangkaian listrik. Ini tadi berpengaruh pada hambatan jenis kawatnya. Jadi hambatan yang diperlukan atau hambatan yang terbentuk itu dari sebuah kawat atau pengawat penghantar itu ter tergantung dari hambatan jenis atau logam yang dipakai ya. Ini juga sudah saya kasih, ini juga resistor juga sudah saya kasih sebelumnya. Bentuknya macam-macam ya bentuknya macam-macam. Aduh, sorry. Nah, bentuknya macam-macam seperti ini. Bagaimana cara menentukan nilai atau nilai hambatan dari resistor tersebut kan bisa dilihat dari gelang warna ya. Dan dulu pernah saya share juga tabelnya. Nah, kalau si resistor itu lebih dari satu, seperti pada gambar, kita lihat rangkaiannya seperti ini, maka ini dikatakan resistor itu berhambatan seri. Ya, di mana di hambatan seri itu si resistor ini semua memiliki empat prinsip. Apa prinsipnya? Yang pertama adalah arus yang mengalir. Jadi, arus yang mengalir dari sumber tegangan itu akan sama dengan jadi kalau misalkan ada yang melewati resistor di 3 kilo ohm, maka arusnya akan sama. Misal nih masuk di sini 2 ohm, maka arus yang masuk ke resistor ini juga dia akan 2 ohm. Nah, dia juga sama di resistor yang 2,5 kilo ohm juga ini akan sama. Nilainya adalah 2 ampere. Ya. Nah, yang kedua untuk V-nya, untuk tegangannya. Tegangannya bagaimana? Tegangan totalnya itu adalah terbentuk dari penjumlahan tegangan yang dihasilkan dari resistor pertama ditambah tegangan yang dihasilkan resistor kedua ditambah res, tegangan yang dihasilkan resistor yang ketiga sehingga bisa mendapatkan V totalnya adalah sekian ya. Nah, apa eh, tujuan dari susunan seri seperti ini? Susunan seri ini bertujuan untuk memperbesar hambatan dari suatu rangkaian. Jadi kalau misalkan arusnya besar, maka setiap yang masuk ke dalam hambatan-hambatan ini juga cukup besar. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk paralelnya ya hampir mirip seperti resistor. Nah ini adalah rangkainya seperti ini. Nah berapakah besar I-nya kalau di sini kebalikan dari resistor yang seri. I total itu akan sama dengan penjumlahan dari arus yang masuk kepada masing-masing resistor tersebut. Ini ada tiga nih misalkan yang di atas saya masukkan ini adalah R1, ini R2, makanya ini R3. Maka untuk menghitungnya kamu cari dulu I1 yang masuk ke R1 berapa, I2 yang masuk R2 berapa, I3 yang masuk R3 itu berapa, baru dijumlahkan. Itu adalah I total pada rangkaian paralelnya. Sedangkan untuk tegangan yang dikeluarkan dari sumber tegangan ini, dia akan bernilai sama dengan. Jadi, kalau baterai ini mengeluarkan tegangan 2 volt, maka masuk ke R1 dia akan 2 volt, ke R2 2 volt, ke R3 akan 2 volt. Jadi kebalikan dengan eh, hambatan yang Seri ya, nah ini dia nih. Ada yang terlupakan pada saat pemberian materi kemarin ya. Hukum om untuk rangkaian tertutup ini ada satu rangkaian. Ini rangkaiannya sama seperti yang tadi sudah dilihatkan di animasi ya. Ini adalah simbol untuk beda tegangan. Kalau beda tegangan itu simbolnya seperti ini: di satu sisi ada kaki yang panjang, dan di satu sisi ada kaki yang pendek. Nah, yang panjang ini adalah positif, yang pendek ini adalah negatif. Dia terhubung, ini rangkaian tertutup, dihubungkan pada hambatan. Nah, untuk menghitung besar I yang masuk, itu akan sama dengan GGL. GGL itu tadi, sumber tegangannya berapa? Dibagi dengan hambatan. Jadi, hambatan yang terjadi pada rangkaian ini ada dua: ada hambatan dalam, sorry, hambatan luar yang R besar, dan hambatan dalam yang terdapat pada GGL itu sendiri. Jadi, kalau dimisalkan ini sumber tegangannya adalah baterai, maka dalam baterai ini ada yang namanya hambatan dalam. Jadi itu ya bagaimana caranya mengukur e, nilai arus atau menghitung nilai arus pada rangkaian tertutup dengan GGL. Nah, bagaimana kalau GGL-nya itu lebih dari satu bu atau baterainya lebih dari satu dan tersusun seperti ini? Misalkan di gambar ini ada empat e, tegangan, ada satu, dua, tiga, empat. Maka ada GGL satu, GGL dua, GGL tiga, dan GGL empat. Tadi Ibu sudah katakan masing-masing GGL itu dia memiliki hambatan dalam, maka ada R1, R2, R3 dan R4 yang semuanya nilainya adalah sama. Nah, berapakah arus yang masuk nih? Untuk arus yang masuk ini akan sama dengan jumlahnya GGL ada berapa? yaitu N. Kalau di sini dilihat ada 4 dikalikan GGL itu berapa volt ya GGL-nya? Bisa 1,5 atau 2,5 itu tergantung nanti dari soal atau keperluan dibagi dengan hambatan luar R-nya berapa? ditambah banyaknya hambatan dalam. Kalau GGL-nya 4 berarti hambatan dalamnya pun akan nilai bernilai 4. Untuk nilai R rata-rata hanya 0,1, 0,2 ya. Oke, okay. kita lanjut. Nah, ini untuk yang paralelnya. Sama sih sebetulnya ya rangkaian paralel itu sama dengan resistor, cuman di sini yang disimbolkan di sini adalah GGL, bukan resistor tadi ya, nureregian juga tadinya. Yang ini berarti untuk hambat, uh, sorry tegangan paralel untuk besar i-nya berarti ggl itu akan sama dengan uh, per i sama dengan ggl per r besar ditambah satu per n n-nya itu adalah banyaknya ggl-nya berarti tiga dikali dengan n ya itu selanjutnya ini untuk yang campuran bisa nanti kamu pelajari sendiri ya nanti ppt-nya akan saya share. Nah yang berikutnya adalah hukum kirchhoff, hukum kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff itu ada dua. Yang pertama, jumlah kuat arus yang masuk itu akan sama dengan jumlah yang keluar. Ini coba kita pindahkan ke sini. Oke. Okay. Ada animasinya. Nah, ini dia. Uh, arus yang masuk akan, akan sama dengan arus yang keluar. Jadi kalau kita lihat gambar di bawah ini, maka ini I itu adalah arus masuk karena di sini ada percabangan kawat. Percabangan kawatnya kebetulan ada tiga, maka si arus yang tadi yang masuk itu akan terbagi menjadi tiga. Nah, jumlah dari I1, I2, I3 itu harus sama dengan I yang ini. Nah, itu adalah hukum Kirchhoff atau Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff. Nah, bagaimana cara kita bisa mengidentifikasi hati-hati kalau kamu menemukan soal seperti ini. Yang pertama kali dilihat itu adalah arah panahnya. Kamu pisahkan dulu, kamu perhatikan baik-baik mana arah panah yang masuk dan mana arah panah yang keluar. Kalau tidak salah ini ada di soal hukum Kirchhoff yang pernah saya berikan ya. Ini kalau kita lihat dari sini coba siapa yang mau menjawab mana arus yang masuk dan mana arus yang keluar. Hmm. Ayo coba siapa yang mau menjawab. Arus masuknya mana, arus, arus keluarnya mana. Mm. Arus masuknya I1, I2, I3. 2 Oke, betul. Bisa. Arus minyak, keluarnya, I5, I5, i Oke, sip. Ya. Jadi kalau arus masuknya, dia masuknya 10 ampere, maka arus yang keluar pun juga harus 10 ampere. Gitu kan ya. Hmm. Tapi nanti... Eh, solusi matematikanya adalah nanti kamu main di perbandingan. Jadi tidak semua, misalkan ini arus yang masuk 9 ampere. Terus berapa dong yang masuk ke I1, I2, I3? Ya bisa 3, 3, 3. Bisa 4, 2, 3. Bisa 2, 4, 3. Ya bisa semuanya ya. memungkinkan. Oleh karena itu pada solusi hukum Kirchhoff biasanya ada perbandingan. Paham ya untuk hukum Kirchhoff 1? Nah ini ada Animasinya, kalau misalkan tidak terbayang, saya akan coba mudah-mudahan terbuka. Kalau kamu mau belajar, silahkan buka di situs ini ya. Lumayan sih, lengkap. Nah, ini dia, kelihatan nggak belum? belum, Oke, okay. belum kita share. Belum, belum, belum. Sekarang udah, sudah oke. Okay. Ini hukum kecok satu nih. Kita play. Nah. Kebayang sekarang hukum Kirchhoff 1 seperti apa? Ya, seperti ini. Jadi arus yang masuk berapa ampere coba? 9 Arus yang masuk? 3 A. Betul, 3 A. Arus oh, yang tiga. keluar? Arus yang tiga. keluar ada 1 atau 2? Dua? 2. Dua. Ada 2. Dua, betul. Dua. Yang arus yang pertama berapa ampere? Tiga, tiga dua, tiga. Coba yang mana? Yang arus keluar dua, yang V atau yang W atau yang U? Yang V? Oke, itu arus yang keluar v, v. v. Terus, ada lagi nggak arus keluar yang lain? Ada W, Bu. W. Oke, sip. Kalau arus masuknya 3 ampere, berarti V-nya dua, maka W-nya berapa? Satu ah pintar bisa ya Iya, yeah, oh. pintar okay, pintar <laughs> nah sekarang kita lanjut ke hukum Kirchhoff kedua ya oke okay, hmm. kita balik lagi ke PPT-nya hukum Kirchhoff yang kedua Hukum Kirchhoff yang kedua itu menyatakan bahwa jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup atau loop itu harus sama dengan nol. Jadi ini sigma itu adalah resultan. Nanti di dalam rangkaian e, GGL-nya nggak cuma satu, bisa dua, bisa tiga, gitu ya. Gimana yang bikin soal ditambah dengan resultan i dikali r besar. <tuh>. Tapi dalam satu kasus hambatan dalam juga bisa masuk ya. Kita lihat. Bagaimana? Nah ini nih Ada hal-hal yang harus diperhatikan pada saat kita mau menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua Nih, kalau ada satu rangkaian seperti ini Nah tadi Ibu sudah katakan kalau GGA-nya lebih dari satu nih seperti ini ya Ada E1, ada E2 Berarti kita membutuhkan loop Loop itu kayak gimana? Loop itu yang ini yang saya tunjukkan Jadi ini, ada, ini loop nih ada lasernya kan? Ini laser pointernya ada kan? Nah, ini arah loopnya. Bapak, ada, Bu. Nah, si arah loop ini, bagaimana cara menentukan itu kamu sendiri? Ya, jadi soal itu biasanya apa rata-rata dia menanyakan arus. Berarti arusnya berapa sih yang masuk ke dalam rangkaian ini dengan menggunakan hukum Kirchhoff? Nah, yang pertama harus kamu lakukan itu adalah menentukan arah loopnya dulu. Bolehlah kalau aruh, arahnya positif, boleh nggak bu? Boleh. Kalau Oke. arahnya berlawanan jarum jam, boleh nggak? Boleh gitu. Nah, tapi harus ada yang diperhatikan. OG-nya. kalau loop-nya dia berla, uh, be, searah jarum jam, maka nanti arusnya dia positif. Hmm. Ini, ini kuat arus bertanda positif jika searah dengan loop, dan arus negatif kalau berlawanan dengan arah loop. Oh. Oke, okay, paham sampai situ. Oke. Okay. Uh, uh, yang kedua, setelah menggambar loop. Dan mengetahui paling enggak arusnya dia akan positif atau negatif. Yang kedua itu menentukan tanda GGL-nya. Nah ini bukan ibu tadi udah kasakan. Kalau yang kakinya pendek dia negatif, kalau yang kakinya positif, uh, sorry panjang itu adalah positif. Nah ini ya. Nah, kumaha carana. Nah contohnya seperti Kuma ini. Nah, pernah kan? Jadi mudah-mudahan tugas yang kemarin kamu kerjakan sendiri bukan menyontek ya karena jawaban dan kesalahannya semuanya sama setelah saya periksa. Amin. Amin. Nah, kita perlihat, kita lihat ya, ini ada satu rangkaian, satu loop, terdiri dari dua GGL. Pertama adalah kita menentukan loop dulu, jangan lupa ini adalah persamaannya ya, sigma E ditambah sigma I sama dengan 0. Nah, karena dia searah jarum jam, dan yang pertama kali dilihat itu adalah pasti sebelah sini, tegangannya. Karena dia searah hmm. jarum jam, berarti yang pertama kali dilihat ini adalah S1 di bagian ini. Berarti tandanya akan ne Gatif. negatif tip, paham, paham Nah Nah ya. Oke okay. sekarang kita lihat tegangan yang kedua tiga yang kedua nah dia ketemunya apa Positif. positif, positif. makanya tiga positif e tip, ditambah positif E e ditambah I. Arusnya masuk tiga tip, R1. R besar R1. Iya, R besar Karena di sini kasusnya itu ada R1 dan R2 kecil Maka ini dimasukkan ke dalam R ini tadi Jadi R ini adalah total dari hambatan yang dilalui oleh arus pada rangkaian satu loop. Paham nggak? Bu, nah. kalau misalkan R kecilnya nggak ada gimana? Berarti hanya R besar saja Oke nggak? Paham ya? Iya yeah. yeah. Oke, okay, sip Nah, sekarang ini kalau yang tadinya rangkaiannya satu loop, yang sekarang rangkaiannya dua loop. Wow, wow ya. Tapi nggak usah, uh, kita nggak usah lari dari kenyataan kalau kita menemukan uh, rangkaian seperti hmm. ini, ya. <laughs> tetap, tetap, tetap. Tahap awalnya itu adalah kita harus menentukan arah loop dulu, ya nggak sih? Iya. Yeah. Nah, yeah. kalau gambar yang pertama nih, dia menentukan arah loopnya dia berlawanan berarti ya? Kalau begitu ya, berlawanan yeah. arah jarum jam. Yang yeah. loop kedua dia searah jarum jam. Coba untuk yang loop pertama, persamaan sigma E ditambah sigma I sama dengan nolnya berarti bagaimana? Positif E2. E2. Positif E2. E2. Negatif E1 dikurangi E1. Dikurangi E1. E, 2 e 2 positif e 2 e 2 negatif e 1 dikurangi e 1 dikurangi e 1 e 2 kurangi E1. Mulainya dari mana? Dari sini, kan? Dari sini, positif E1 ketemu ke sini, kebalik. bu. coba kita lihat di sini, tah, eta tinggal. Kalau ini yang searah, berarti ketemunya negatif E1. Berarti, kalau di sini negatif E1, ketemu lagi E1. positif e Dua. E2. Arusnya yang E1. masuk. R1 R2 I dikali R1 r 2 ditambah R2 ditambah R kecilnya masuk nggak? Masuk. Oke, ya betul. Nah sekarang bagaimana yang ke sini? Yang kedua. Uh, positif P3 Ya, kalau kita ngelihat dari arah loopnya berarti e, e tiga, R2 R2 positif E, negatif atau positif dia mulainya. Dari sini ya, dari sini R2. ya dia mulainya berarti negatif E3 ditambah E2, I, R2, R3. Tapi harus hati-hati kalau di rangkaian dua loop itu sama seperti hambatan, uh, sorry, sama seperti hukum Kirchhoff yang pertama. Berarti apa? Ada percabangan arus di sini. Hmm. Berarti arusnya itu akan ada tiga. Kenapa ada tiga? Karena nanti arus yang masuk ke sini ada arus masuk sama dengan arus keluar. Arus keluarnya ini berarti ada i2 dan ada i3. Nanti ya, kita bahas. Saya buka. Uh, sorry, nah ini, ini kenapa saya ambil? Karena rata-rata biasanya sudah banyak muncul di Google eh hey, malu un oke yang bangun, ibu memang <laughs> kalau saya memberikan soal yang sama seperti ini seperti apa oke okay. yang belum mengumpulkan tugas silahkan dikumpulkan ya dilengkapi tugasnya dilengkapi tugasnya kita akan bicara ya wahyah nah oke okay, dulu sama ya cewek pulang ngeriatin ya tapi nilainya mungkin oh. akan berkurang karena yang lainnya sudah mengerjakan. Dan tugasnya sudah dibagikan kan? Nilai-nilainya juga udah pada tahu kan? Ya, Oke, kita apa -apa. refresh dulu deh. Belum, Bu. Suka ketumpuk-tumpuk sama yang lain, Bu. <laughs> tugasnya jadi nggak oh. keterima. Saya agak lemot bentar saya stop screen dulu saya stop screen dulu, uh, oke, okay. saya stop dulu ya, oke okay, saya mulai lagi, lemot, lemot lemot, ya, udah siang soalnya kebahagiaannya fisika siang hari ini kelas 12 <laughs> semangat ya, tetap semangat ya belajarnya, le entusiasme segala rupa Sambil menunggu nih karena loading agak lama boleh, bolehlah kamu lihat-lihat keluar dulu lihat jendela dulu di luar kan mungkin ada yang hijau-hijau matanya supaya tidak lelah. mata-mata oke okay. oke okay, arus searah tadi mana oh ini ya mudah-mudahan sudah oh dia tidak mau keluar oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. merindukan bertemu di kelas ya nih ya belajarnya, Rindu bertemu di kelas. Oke, okay, lupa okay. saya akan coba di stop dulu dah kita ke oh kita close dulu aja. Kita close dulu Restart hmm. Oh dia belum mau Terlalu berat Oh udah sekarang kita buka ulangnya ya Kalian di rumah juga bisa menginstal aplikasi fisika ya, di HP, di Android, namanya PHET, bisa cari kamu nanti di uh, aplikasi, kamu install, kamu itu di situ banyak sekali loh, percobaan-percobaan, terutama kelistrikan, kamu bisa hmm. coba di rumah. Nah, eh, saya mau ini, loop ini nih, mudah-mudahan bisa. Ini animasinya bagus banget nih. Oke, ini udah masuk sip. Oke, hukum Kirchhoff 2. Oke, saya share screen ulang. Oke, saya share ulang. Ya, ini dia. Nah, ini dia. Udah terlihat belum? Udah, Bu. Lihat ya. Ya. Nah, ini ada animasi Udah. Animasi tadi tuh Kuat arus bertanda positif jika searah dengan loop Udah. Kita play Tuh kelihatan tanda panah merahnya Jadi kalau loopnya uh, Kalau loopnya dia searah Jarum jam maka arusnya dia akan positif nah, Seperti sama. ini ya Terus yang bayangan yang keduanya nih Untuk arusnya negatif Maka si loopnya dia akan Berlawanan gerak jarum jam Tadi sekalian kita cari animasi Yang di sini. Nah, oke, okay. ini soal yang tadi. Jadi harus diperhatikan pada saat kita menemukan eh apa namanya? soal untuk hukum Kirchhoff, tapi hukum Kirchhoffnya di situ harus menentukan dua loop. Kalau dua loop seperti ini berarti kita harus lihat dulu hukum Kirchhoff pertama karena ada arus masuk dan arus keluar gitu ya. Nanti lah saya akan share. Ah, ini 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 ini. Nah, yang ini nih. Sorry. new. Nah, ini. Oke, ini. Ini UN Fisika 2009 nih. Pada rangkaian listrik sederhana seperti pada hmm. gambar di bawah ini, berapakah besar kuat arus I1? Nah, ini berarti kamu tentukan dulu arah loop-nya. Arah loop-nya bagaimana tadi yang Ibu sampaikan? Pilih aja terserah ini karena ada dua bagian. Boleh misalkan yang kanan saya maaf, mau ah mau loop-nya searah jarum jam. Nah, yang kiri dia harus berlawanan jarum jam. Kalau bisa seperti itu, ya. Terus kamu kerjakan dulu loop yang pertama. kayaknya e mana saja? Apakah positif ataukah negatif? Ditambah dengan I. Karena di sini R kecil tidak ada, berarti R-nya hanya dua dengan satu. Tapi I yang le melewati, I yang berada di rangkaian ini, itu ada I apa saja? Ada I1, I2, dan I3. Karena ada percabangan di sininya, di titik E dengan di titik B lah. Itu ada percabangan. Kalau ada percabangan berarti kamu lihat hukum Kirchhoff yang pertama. Arus masuk, arus keluarnya berarti ada di E dan ada di A. Di sini ya, arus masuknya di C atau kebalikannya di atas juga boleh. Maka arus masuknya D, keluarnya adalah di titik B dan di titik E ya. Nanti di di uh, substitusikan gitu ya kemudian tapi banyak yang betul kok kemarin tugas-tugasnya udah pada pinter semua mudah-mudahan nanti kalau saya kasih uasnya seperti itu pada bisa ya mengerjakannya ya amin <laughs> amin bu Mari surah seri amin bu amin oke kita lanjut nah ini sudah nah ini sumber tegangan arus searah ada elemen volta baterai akumulator ini silakan kamu baca saja nah ini adalah energi listrik Tugasnya pada saat itu adalah saya menyuruh kalian untuk menghitung berapa besar energi listrik yang digunakan dalam satu minggu, ya. Kalau tidak salah, jadi komponen-komponen yang menggunakan listrik ya, itu apa saja, bulan. ya? Apa, sebulan, ya, apa saja di rumah? Kamu lihat dayanya berapa, kemudian kalikan dengan waktu pemakaiannya, sehingga nanti kamu bisa menghitung berapa besar biaya listriknya, gitu kan, ya? Oke, itu adalah ya. listrik arus searah. Selanjutnya, kita akan lanjut ke listrik arus. Balik. Bolak-balik itu... Bolak-balik itu... Yang kemarin sudah saya kasih satu kali pertemuan tentang arus Aceh, arus bolak-balik tapi belum bisa dikumpulkan kan tugasnya ya kalau nggak salah baru perkenalan aja. Ya, Bu. Oke. Julian Ferdinand, Aduh, Julian, semangat sekali belajarnya. Ya, Bu. Alhamdulillah. Oke udah 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 terlihat ya. Udah Bu. Jena, Bu. Ah rangkaian arus bolak balik. Jena, Bu. Apa bedanya dengan arus AC tadi? Ya, tadi mah pertama kan sudah disampaikan eh, arah arusnya. Kalau arus bolak-balik, dianya bolak-balik. Tapi seperti apa sih gitu kan bayangannya? Gitu kan? Nah. Jangan <tuh> 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 capek. Perbedaan arus DC dengan AC ini diperlihatkan oleh tabel, ya. Ini sudah dibedakan, sudah saya buatkan tabelnya. Jadi, nanti silahkan kamu pelajari sendiri di rumah, ya. Ini perbedaannya antara DC dengan AC-nya, ya. Oke, okay. nah ini, ini dia. Kalau kamu tidak bisa membayangkan bagaimana bentuk arus DC dengan AC-nya, ya, seperti ini. Jadi, kalau yang arus DC ini kita lihat nih, warna kuning-kuning ini karena sumber tegangannya dia berasal hanya dari baterai saja, kita perhatikan arah geraknya, dia searah kan? Si lampunya itu menyala, itu karena dari muatan elektronnya dia searah gitu. Nah sekarang kita perhatikan yang di arus AC. Kelihatan kan perbedaannya? Ya Bu. Iya. Seperti itu arus AC. Jadi bolak-balik. Dan lihatin sumber tegangannya juga udah beda kan? Bukan pakai tenaga baterai, baterai lagi, tapi di sini dari pembangkit tenaga listrik atau dari turbin, ya. Karena gerakan turbin itu yang ada pada pembangkit tenaga listrik seperti air, angin gitu kan ya, atau yang di kamojang, uap itu, itu uh, kenapa bisa menjadi listrik? Karena si uap, air dan angin itu mampu menggerakkan turbin, di mana nanti turbin itu uh, merubah dari medan elektromagnetik menjadi medan listrik. Nah, bedanya. Bedanya kalau arus AC itu, arus bolak-balik itu bisa diukur bisa. Nah, bedanya dengan DC, kalau DC itu kan alat ukur yang digunakan biasanya pada saat kita oh, mau ya. mengukur hambatan, tegangan atau arus itu kan kita biasanya pakainya multimeter ya. Siapa yang pernah lihat multimeter? Multi itu kan serba oh. semua bisa ya, multimeter. Multimeter itu digunakan untuk mengukur tegangan listrik, kemudian ada arus dan ada hambatan. Nanti Ibu perlihatkan gambarnya seperti apa. Tapi untuk penggunaan multimeter sendiri itu bisa dipakai untuk mengukur yang arus DC dengan AC. Ya. Nah, ini untuk yang AC, kenapa kita bisa melihat ada gerakan gelombang seperti ini? Karena alat yang digunakan itu adalah osiloskop. Kita punya ya, ada dua osiloskop kalau tidak kondisinya seperti ini mungkin bisa saja kita sudah praktek ya di lab untuk mengamati pergerakan gelombang sinusoidal yang dihasilkan dari output keluaran arus bolak-balik ya. Nah, ini bentuk arusnya seperti ini ini yang warna merah. Ini kalian sudah pelajari di kelas 11. Arus ya. Arus gelombang. Persamaannya mudah-mudahan masih ingat. Um ya, ya mudah-mudahan ya. masih ingat i adalah i maksimum sin omega t v itu adalah v maksimum sin omega t ya sudah belajar dengan pembelan sebelumnya kemudian kalau di gelombang itu pasti kita juga mengenal ada yang namanya puncak dengan lembah satu gelombang ya. itu berarti bagaimana gitu ya nah ini ada. grafiknya terhadap tegangan dan waktu grafik sinus ya nah pada tegangan arus AC terdapat tegangan puncak dan tegangan efektif Tegangan puncak yaitu tegangan maksimal dari listrik AC. Ini tegangan puncaknya, ini kemudian. Sedangkan tegangan efektif itu adalah tegangan yang terukur saat diukur dengan voltmeter. Jadi, kalau arus AC itu ada dua, ya, ada tegangan efektif dan ada tegangan maksimum. Kalau tegangan efektif itu biasanya itu dihasilkan dari tegangan yang diukur dengan menggunakan voltmeter atau multimeter. Tapi kalau tegangan maksimum yang seperti ini yang bisa digambarkan melalui gelombang sinusoidal ini itu adalah yang diukur dengan osiloskop gitu. Itu perbedaannya. Nah, bagaimana kita bisa mengukur atau menghitung berapa besar tegangan efektif, berapa besar uh, arus efektif? Itu kalau tidak salah sudah saya share pada minggu yang lalu ya, tugas yang pertama tentang arus AC. Nah, ini dia alatnya. Jadi mudah-mudahan di rumah kalau ada yang punya ya, itu adalah namanya multimeter. Di sini juga kita bisa mengatur mana yang eh, apa namanya arus mana yang akan kita pakai bisa AC maupun bisa DC. Ini alatnya seperti ini di lab juga kita punya ya. Ini osiloskop kita masih punya eh, baru ya belum pernah digunakan. Nanti kalau misalkan kita masukkan arus outputnya akan tampil di layar seperti ini. Bentuknya macam-macam gelombangnya kan. Ada yang berbentuk sinusoidal, ada yang melengkung gitu, ada yang berbentuk kotak, ada yang berbentuk seperti segitiga gitu ada. Nah, berikutnya. Rangkaian arus bolak-balik itu sama seperti rangkaian arus searah. Kalau kita di rangkaian searah itu menemukan ada namanya resistor dan resistor itu bisa digabungkan dengan berbagai macam rangkaian, baik seri, paralel maupun hambatan. Kalau di rangkaian arus bolak-balik itu kita mengenal namanya induktor. Bentuknya seperti ini ya, seperti pegas. Ya, induktor dengan satuan henry ya, H E H ENRY, dan kapasitor seperti ini lambangnya, ini juga sudah kamu pelajari di listrik statis, ya, hambatan uh, sorry, rangkaiannya juga ada yang seri dan ada yang paralel, dan pengerjaannya berbanding dengan, uh, berbalik ya dengan resistor, nah kita perhatikan aduh, jenayah naon, Ibu <guruh> rangkaian hambatan dalam AC ya, yang pertama itu adalah rangkaian AC pada, khusus pada resistor saja, ini, ini bentuk rangkaiannya seperti ini Rangkaian hambatan atau resistor dalam arus bolak-balik berfungsi sebagai pembatas arus listrik yang masuk uh, yang masuk atau menurunkan potensial listrik dalam rangkaian sehingga antara arus dan tegangan pada hambatan tersebut itu tidak mengalami perubahan fase. Fasenya itu adalah ya ini di grafiknya sinusoidal tadi sehingga antara V maksimum de, uh, maksimal dengan I maksimum ya atau maksimal juga dia sama searah tidak ada yang berbeda fase. Nah, ini adalah diagram fasornya. Jadi, kalau di rangkaian arus bolak-balik itu pertama kamu harus tahu dulu rangkaiannya seperti ini bentuknya. Yang kedua, grafik keluaran dari osiloskopnya seperti ini dan yang ketiga itu adalah diagram fasor atau hubungan antara tegangan dengan omega waktunya atau dengan waktunya. Nah, seperti ini bentuknya karena dia linear dan tidak ada perubahan fase. Nah, ini saya bisa masuk ke animasinya supaya bisa ter apa namanya? Terbayangkan. Mudah-mudahan tidak lemot lagi ya. Itu rangkaian rangkaian hambatan dalam AC. Kita saya stop dulu biar cepat. Hanya 59 orang saja hari ini yang mengikuti pelajaran Ibu. Sudah Alhamdulillah. Lelah. Alhamdulillah. Sudah sudah lelah ya. Oh, rajin Bu. rajin. Ya. <laughs> Sip Bentar ya Saya buka animasinya Biar kelihatan Bu Dika juga rajin Bu Oh ada Dika? Ada ya, tuh Pengrajinnya IPA 1 IPA 1 t <laughs> Aduh, harus rajin, semua harus rajin ya Pas 1 sampai 4, 6 menghadapi Nanti semester 2 harus lebih rajin lagi Tugas-tugasnya harus sering banyak dikerjakan Dan dikumpulkan tepat waktu Kalau bisa tepat waktu ya Jadi jangan sampai tugas tahu. itu setelah dibagikan Baru kamu mengumpulkan Karena nanti akan memberikan efek yang Ya itu tadi efeknya nilai ya Karena kan yang kemarin soalnya udah dibagikan Jawabannya juga sudah tahu Eh baru ngumpulkan ya jadi mohon maklum ya nanti kalau nilainya berbeda dengan nilai yang eh, tugas yang tepat waktu gitu pengumpulannya. Aduh bentar ya agak lemot nih. Jam segini udah mulai sinyalnya Bu. Iya, biasa karena semua semua pembelajaran sekarang menggunakan daring ya, menggunakan internet. Pakai Zoom semuanya, pakai tim semuanya. Pakai kuota pakai kuota terutama Kapan sekolah bu? Hmm, Mudah-mudahan ya berdoa Semoga cepat kita bisa ketemu di sekolah Belajarnya juga bisa lebih maksimal Amin iya. Kapan bu? Kata Nadim 2021 Keburu kalian udah lulus ya? Oke okay. ya, bu, lulus Nih. Uh, nanti saya bagikan ya uh, apa namanya, alamat sway yang biasa lah, aplikasi yang biasa saya pakai, untuk belajar rangkaian arus yang sesi kedua itu sama seperti yang akan saya tampilkan ini, sebetulnya tapi agak lemot nih oke, okay, dia bisa kebuka oke, okay, sip kita share screen kita share screen Ini dia. Oke, okay, udah kelihatan. Udah bu. Nah, Oke. Okay. Kalau di rangkaian AC kamu harus hati-hati ya arahnya ini awas. Tandanya kalau DC kan arah uh, sorry uh, simbolnya seperti apa? Kalau AC biasanya seperti ini karena dia bertanda bolak-balik. Nah hmm. ini nih untuk yang hambatan rangkaian harus bolak-balik pada hambatan seri. Nah itu kelihatan? Yang warna merah itu adalah arus? Mm -mm, itu adalah arus. Ya, dia masuk ke A, B. Kemudian arusnya juga dari masuk dari B ke A. Bolak-baliknya. Oh, uh, bolak-balik. Nah, di sini juga berlaku hukum ohm. Hukum ohm itu kan vir tuh, buah vir. V sama dengan I kali R. Tapi di sini kita kasih tanda aja. V-nya itu berarti tegangan resistornya itu kan sama dengan arus yang masuk dikali dengan hambatan resistornya. Kalau misalkan secara sinusoidal persamaannya maka seperti ini VR sama dengan IMR sin omega T. Nah, disebut rangkaian resistif murni karena apa? Ya tegangannya sefase seperti ini. Sefase itu sama-sama ya IM sama VM-nya itu selaras. Nah, seperti itu gelombangnya. Cara pengerjaannya sama, biasanya dalam soal juga berapakah arus yang lewat, dalam rangkaian arus bolak-balik, gitu. Nanti kalau misalkan ditanya berapa arus maksimumnya, berapakah tegangan maksimumnya, tinggal nanti kita mengaplikasikan hukum Ohm dengan rumus-rumus V efektif atau V maksimum, gitu ya. Tinggal masukkan begitu. Untuk dayanya juga sama seperti ini. Nah, kemudian yang kapasitor, sorry, induktor dulu. Kita pakai ini aja langsung, biar cepat. Ini kapasitor, ini induktor, ya sama aja. Yang induktor rangkainya seperti ini, sama kan? Kayak resistor, cuman bedanya di sini dia diganti dengan induktor. Lambangnya adalah henry. Nah. Cuma dia agak lama kan? Tuh, arus yang masuk ke dalam induktor dia agak lama. Spiral ya kayak gitu. Ah namanya adalah rangkaian induktif murni karena hanya satu aja induktornya tidak ada eh, tidak ada komponen yang lain selain induktor nah sama masih pakai hukum Ohm juga di sini cuman kita kasih tanda L karena induktor itu adalah lambangnya L i kali R tapi kan R nya di sini juga eh, kita kan di sini tidak menemukan hambatan berupa R ohm ya jadi kalau untuk induktor sendiri nanti kamu harus mencari reaktansi induktif reaktansi induktif untuk menyamakan. Jadi e, kalau misalkan resistor itu V sama dengan I dikali R, R nya itu adalah ohm, berarti kalau induktif itu adalah V sama dengan, Duh, bisa nggak ya pakai ini ya, Nih. kalau V untuk yang ya ini untuk hukum oh, untuk resistor. Berarti kalau untuk yang induktor itu sama dengan I L dikali R kan? Cuman kan di R ini kita untuk di rangkaian induktor tidak ada. Ya enggak sih? Nah, bagaimana untuk menyamakan nilai R-nya? Berarti kita harus bikin XL. XL itu adalah ini. Jadi XL itu sama dengan R paham nggak sampai sini? Karena itu induktor, paham nggak? Nah, XL itu dari mana? <S graffiti> uh, XL itu ya dengan cara omega kali L. Omeganya adalah 2 pi. I. Iya kita uh, kita belajar gelombang juga di sini, ada frekuensi juga gitu ya. Nah seperti itu. Nanti untuk kapasitor gimana? Kapasitor juga sama. Cuma nanti kan si rangkaiannya bentuknya akan begini. Gitu kan? Maaf ya. Tidak bisa menggambar dengan baik di sini. Nah ini, ini kapasitor kan ini? Awas garisnya nggak ya, boleh kapasitor itu kalau gambar garis garisnya nggak boleh panjang pendek kalau panjang pendek berarti Tangan. itu dia uh, uh, GGL ini kapasitor. Nah kita tahu kalau kapasitor itu kan satuannya apa farad kan? Farad kan? Farad ya. Ah, lambangnya adalah C. Berarti untuk hukum omnya, untuk kapasitor itu sendiri maka V tegangan yang masuk adalah VC. Sama dengan IC dikali apa? Harusnya kan dikali R. Karena itu bukan resistor, maka R-nya kita ganti menjadi XC. Gitu. Mm -mm. Sorry. Kita. Gitu ya. aduh, aduh, aduh. aduh. Oke. Seperti itu. Ya. Mana tambah lagi tadi? Atau di sini ya. Kelihatan nggak sih? Atau di sini nih. V sama dengan I dikali R. Itu untuk yang kapasitor. Tapi karena R-nya nggak ada, maka si R itu dia harus kita cari dengan menggunakan reaktansi kapasitif. XC, kalau tadi kan induktor XL. Nah, XC-nya bagaimana? Seperti ini. Coret-coret, kah? Induktor. Nah, ini. Uh, kita bersihin dulu, dah. Nah. No. sedikit lagi ya, bentar lagi udah beres kok. Kita udah melewati dari batas ya, bentar lagi lah ya. Nah ini nih, nah ini kita masuk ke kapasitor. Kapasitornya kan ini. Nah ini kan sama seperti yang tadi saya coret-coret. Nah, iR, vC aja ya kan iC kali R, tapi karena tidak ada R, maka XC nya berubah menjadi satu per omega C. Omega nya itu adalah 2 pi f, ya. Yeah seperti itu XC jadinya itu kalau misalkan rangkaiannya masing-masing kalau misalkan rangkaiannya jadi semua tiga tiga komponen yang tadi ada gimana RLC bu iya jadi RLC pinter pisannya ada resistor ada induktor dan ada kapasitor Masitor. Kalian berarti udah baca-baca di rumah Nah ini rangkaian RLC seri dalam AC seperti ini. Jadi nanti masing-masing. Sorry. Oke. Masing-masing. Masing-masing. Saya -masing. bentar. Aduh. Ini aja deh. Warna biru kelihatan nggak nih? Merah aja deh. Nah, nanti masing-masing kamu ini kan kalau VR nggak masalah ya karena dia seperti ini sudah seperti ini nah berarti untuk yang ini nanti kalau yang diketahuinya itu berupa L kamu harus membuat XL dulu dengan cara tadi XL-nya apa nih dengan cara ini nih udah ada XL omega L, kemudian untuk yang kapasitor juga sama. Kalau misalkan diketahuinya, ini adalah C, berarti kamu cari reaktansi kapasitif. Caranya seperti ini: dengan catatan, dengan catatan omega-nya pasti biasanya sudah diketahui, karena di sini tegangannya biasanya berbentuk V sama dengan rumus, eh bukan rumus, V, M, sin, omega, T. ya, ya? halo gitu ya. Nah, nanti kalau kamu sudah menghitung berapa besar XL sama XC-nya, kamu lihat deh mana nilai yang lebih besar, XL atau XC. Kalau nilai XL lebih besar, berarti rangkaian ini bersifat induktif. Tapi kalau XC-nya lebih besar, maka dia akan bersifat kapasitif gitu ya. Terus Berapa atau tegangan yang masuk ke dalam rangkaian RLC ini? Cukup tinggal kamu jumlahkan aja akar vr kuadrat tambah VL kuadrat tambah VC dengan syarat yang seperti tadi samakan dulu supaya XL supaya di sini di induktif itu satuannya ohm dan yang di kapasitif juga satuannya ohm dengan cara merubah menjadi reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif. Nah dari sinilah kita mendapatkan nilai impedansi. Jadi nilai Z adalah impedansi itu didapat dari akar R, R itu adalah ini R kuadrat ditambah XL dikurangi XC dikuadratkan. Tapi lihat dulu kalau nanti soalnya berupa ditanyakan rangkaiannya bersifat apa, lihat dulu nilai ininya pada saat dicari reaktansinya mana yang lebih gede gitu ya. Nah ini untuk e, arahnya untuk tan arah berarti Vl min Vc per Vr atau XL min XC adalah dibagi r ya itu paling nggak sedikitnya e, tentang rangkaian arus bolak balik ya karena minggu kemarin itu baru sampai tegangan efektif dan tegangan maksimum jadi seharusnya minggu sekarang kita belajarnya ke rangkaian yang tadi belum RLC jadi RLC itu sudah masuk ke minggu yang akan datang. Minggu besok, tapi nantilah uh, di grup BDR kelas 12 saya akan bagikan sendiri linknya untuk Sway. Jadi, silakan pelajari itu, lebih akan lebih lengkap di situ. Dan nanti saya akan nge-share PPT yang sudah saya share hari ini, ya, uh, karena waktunya sudah habis juga, kurang banyak ya waktunya <laughs> untuk berdiskusi. Dan kurang. begini ya, untuk prepare ujian akhir. Uh, saya berencana akan membuat pertemuan Zoom kembali untuk kelas 12 ya. Untuk membahas tentang materi-materi uh, yang seperti inilah paling enggak ada reviewnya gitu kan ya. Meluruskan konsep yaitu tentang medan magnet ya, butuh yaitu medan magnet, induksi elektromagnetik dan listrik statis. Untuk uh, untuk waktunya nanti coba akan saya bicarakan dengan Salah satu perwakilan dari kalian, Silahkan nanti hubungin saya, siapnya hari apa dan itu bagi yang mau saja ya. Itu bagi siapa saja yang mau belajar fisika secara Zoom. Mudah-mudahan mulai dari minggu depan kita bisa mulai untuk mengulas tiga materi yang belum ter, belum di-review seperti ini. Jadi silakan nanti hubungin saya kapan waktunya nanti saya menyesuaikan ya. Ada yang mau ditanyakan tentang dua review ini? atau nanti di pertemuannya akan datang mau dibaca-baca dulu materinya bu. pertemuan yang akan datang aja bu biar iya ya, silakan ya. itu kalau untuk pertemuan yang akan datang kan itu akan e, maksudnya di luar dari skedul kita ya pembelajaran. Jadi sifatnya hanya uh, tidak wajib, tapi kalau ada yang mau saja silahkan gitu untuk pembelajaran saya gitu. Jadi nanti silahkan Aduh. dikompromiin, Untuk musyawarahkan baik-baik dengan teman-teman yang lain, bukan hanya IPA satu saja atau IPA 6 saja atau IPA 5 saja, silahkan bareng-bareng aja deh berdiskusi gitu maunya hari apa, kita mulai minggu depan untuk bahas materi yang belum direview. Jadi uh, paling enggak kan dengan adanya seperti ini Uh, tadinya tidak tahu oh resistor kayak gimana yang dokter kayak gimana gitu kan. Rata-rata tugas itu kan hampir semuanya di kesalahannya itu semuanya sama. Jadi entah siapa yang mengerjakan kan ibu juga tidak tahu gitu. Nah kalau mudah-mudahan berikutnya tidak ada yang seperti itu ya. Dan semangat untuk belajar, tetap semangat ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Berdoa sama-sama, mudah-mudahan keadaan ini cepat berlalu, dan kita <tuk> segera mungkin dipertemukan di sekolah. Kalau tidak ada yang ditanyakan kembali, saya ucapkan terima kasih. Saya akan, uh, saya akan apa namanya, bereskan kisah Dika, teh, Dika-dika, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akan uh, sudahi saja. silakan mulai lihat aja nggak apa-apa. Makasih ya, nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ibu. -sehat, ya, sehat, ya. Amin. Makasih ya. ya sehat semua juga. Terima kasih. Yang ikutan dapat nilai tambahan ya, Bu. Insya Allah, silakan aja. Absen, jangan lupa ya di Youtube-nya ya.